Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni dijemput Has di sini. Welcome to Cik Koci channel. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal Mami sedih kehilangan awak. Innalillah wa inna ilahi roji'un. Buat Rita Rudaini, kehilangan terbesar hidupnya. Pencinta kucing pastinya dapat menyelami rasa duka yang menyelubungi pelakon Rita Rudaini apabila kucing kesayangan yang dibela sejak 6 tahun lalu tiba-tiba mati. Berkongsi perkara terbabit di Instagram, kata Rita, tiada kata-kata mampu diungkapkan apabila berpisah nyawa dari kucing yang diberi nama Pekan dari baka British Shorthair itu. Orang yang tak ada kucing, tak bela kucing, tak akan rasa dan faham apa yang kita rasa. Ada yang kata nak buat macam mana dah sampai ajal, atau alahai kucing saja pun takkan sedih sangat, bukannya manusia. Tahu tak, kata-kata tu boleh tambah sakit dan luka pada kami pencinta kucing. Kucing pun makhluk bernyawa Allah sama seperti manusia kan? Kenapa? Sama juga kan? Allah bagi saya hati yang dapat berkongsi rasa rezeki dengan mereka. Saya anggap mereka adalah anak-anak saya, katanya. Sehingga kini, Rita akui masih menanggung kerinduan terhadap pemergian haiwan kesayangannya itu. Untuk saya pulih dari rindu pada yang telah tiada ini hanya Allah saja yang tahu. Saya memang sangat down, sedih dan sayu. Setiap masa teringat, yelah, banyak kenangan bersama, mana mungkin boleh lupa. Merekalah teman susah senang saya. Mami sangat rindu, tak akan ada pengganti yang sama dengan kamu, tambahnya. Terdahulu, Rita terkejut apabila Pekan tiba-tiba terbaring dan tidak bernyawa tanpa mengetahui punca kematiannya. Mami tak boleh terima, semalam elok, tengah hari masuk nak bersihkan bilik nampak terbaring kat tengah. Tak sangka Pekan tak ada sakit, tak ada apa pun tiba-tiba. Ekor dan badan masih lembut, cuma kaki dan kepala dah keras, tapak kaki sejuk. Mami tak boleh stop menangis Pekan, macam mana Mami nak masuk hari-hari dalam bilik tu lagi. Selalu tenung muka Mami, suka Mami gosok perut masa tidur, luahnya. Dan pada itu, Rita Rudaini turut dihujani dengan kata-kata semangat dan ucapan takziah daripada pengikutnya yang juga merupakan golongan pencinta kucing. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit, boleh tak? Kita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.